Pemirsa, Jawa Barat dihadapkan dengan beberapa permasalahan ekonomi. Salah satunya tingkat partisipasi angkatan kerja yang menurun atau dengan kata lain jumlah pengangguran yang meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Keuangan akan mendorong pengembangan pendidikan vokasi dan link and match dengan industri yang ada di Jabar. Saat ini sebagian daerah di Jawa Barat menghadapi beberapa permasalahan. Di antaranya meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan yang terlihat dari indeks Gini Rasio Maret 2018 yang naik menjadi 0,407 dibandingkan September 2017 yang mencapai 0,393. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,42% hingga disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan yang cukup tinggi, yaitu penduduk miskin di perkotaan 6,47%, sedangkan di perdesaan 10,25%. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, menurut Sekretaris Daerah Jawa Barat Irwa Karniwa, Pemprov akan menjadikan pariwisata sebagai unggulan. Alokasi anggaran APBD yang sedang dalam proses 2019 itu bagaimana kita menginjeksi, memberikan stimulus untuk bisa mengangkat pertama penurunan kemiskinan lebih signifikan lagi, yang kedua indeks ini rasio, lalu yang ketiga juga mengurangi mengatasi pengangguran. Oleh karena itu salah satu solusi yang signifikan yang akan kita kembangkan ke depan adalah bagaimana pariwisata menjadi satu andalan. Sementara itu, Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kunta W.D. Nugraha, mengatakan pihaknya akan mendorong pendidikan vokasi yang link and match dengan industri yang ada. Yes. Jadi untuk pendidikan ini kita juga dorong untuk pengembangan vokasi, terutama vokasi yang bisa link dan match dengan industri di situ. Jadi industri itu situ apa? Harusnya vokasi itu mengarah ke sana. Misalnya di situ industri garment, ya vokasinya harusnya ke garment. Ini yang termasuk nanti dukungan-dukungan dari pemerintah dan daerah harusnya untuk mendorong vokasi yang berkaitan dengan garment. Misalnya mesin-mesinnya diperbaiki, kemudian peralatannya juga diperbaiki, sehingga pada saat dia lulus, dia siap bekerja dan industrinya sudah ada di sana. Tahun 2019, Kementerian Keuangan akan memfokuskan APBN pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk bidang kesehatan misalnya, APBN akan fokus pada pencegahan stunting atau kekurangan gizi, terutama di 160 kabupaten kota, karena akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.